kita ada orang Melayu, orang Cina, orang India dan Sabah Sarawak. Jadi kita kena saling memahami antara satu sama lain untuk mengelakkan salah faham. Dalam masa yang sama juga, benda tu boleh mendatangkan keharmonian kepada negara kita lah. Di dua negara, dalam satu negara tidak ada keharmonian antara satu sama lain. So dalam konteks Malaysia ni, saya tengok keharmonian dalam kalangan orang Malaysia ni masih lagi kuat lah, masih lagi utuh. Dengan forum perdana yang diadakan hari ini untuk nak orang kata mengeratkan lagi hubungan di antara semua kaum yang berada di Malaysia, dan keharmonian Malaysia itu sendirilah dengan berbilang-bilang kaum yang ada di sini. Walaupun orang kata berbilang bangsa, berbilang agama, mungkin salah satu dengan forum ni yang ada kan, mungkin boleh nak mengeratkan lagi hubungan di antara orang Melayu, Cina, India. Dan ahli panel, bila saya tengok poster iklan yang dipamerkan, dalam ahli panel tu pun ada salah seorang yang orang kata apa, pengurusi makmah tak silap saya. Kepelbagaian ni macam apa, kita hidup harmoni lah bersama, sebab Malaysia ni ada pelbagai bangsa. Jadi kita hidup berdampingan lah dengan diorang, pelbagai bangsa, India, Cina, Melayu. Forum Perdana Halewa Islam ni satu program yang sangat bagus. Saya rasa dah lama dah, sejak daripada saya kecil lagi saya tengok benda ni, program ni. Dan ianya satu program yang bercorak ilmiah yang sangat bagus, sesuai untuk semua lapisan masyarakat, sama ada orang muda, orang tua ataupun orang yang terpelajar dan kurang terpelajar, semua boleh, semua faham. Dan saya rasa sangat baguslah untuk diteruskan. Forum Perdana ni memang terasing daripada dulu lagi. Orang bukan Islam sendiri pun boleh menonton forum perdana tu. Dia tak ada terhad untuk orang Melayu, Islam, dan macam ni dia open untuk semua lah. Bagi saya, forum perdana ni penting untuk membuat fikiran masyarakat menjadi lebih baik lagi lah. Pada pandangan saya, mungkin selepas ini kita perlu bicarakan tentang tajuk mengenai fahaman agama yang sempit ataupun ekstremism. Sebab saya tengok benda ni adalah benda yang sangat bahaya. Macam mana kita tengok fahaman agama yang sempit ni boleh menatijahkan fahaman apa, ekstremism dalam agama. Jadi macam sebelum ni, kalau kita nampak dari segi forum perdana ni memang lebih fokus kepada penyebab Islam apa semua. Tetapi hari ni kita tengok forum perdana hari ni mengikut situasi masa. Jadi setiap apa berkaitan dengan perjalanan masa, ada saja perubahan. Tajuk forum perdana tu diambil, contohnya berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kerjaya. Dengan adanya forum perdana macam ni, cara dia dengan adakan lagi banyak kesedaran untuk bagi masyarakat lebih tahu keharmonian di Malaysia ni lah macam mana, macam matlamat kerajaan, supaya masyarakat ni lebih harmoni.